Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Hai, ketemu lagi dengan I, Idul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga DA4 di sini. Yuk, sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah. Indonesia apa kabarnya? Yes, Malaysia apa kabar? Singapura, Thailand, sawadikap. Hong Kong. Ni hao. Ni hao. Terus apa lagi? Arab Saudi, apa itu? Arab Saudi. Taunya apa? Ya udah. Udahlah ya, pokoknya kalian yang dimanapun berada, yang jelas pasti dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kumpul lagi yuk. Lesti Lovers, kumpul. Aku tahu banget Les Love ini ada di mana-mana, Bukan lagi. Banyak banget ya kan. Menjamur, apalagi kalau ngelihat Lesti nyanyi itu pasti selalu datang gitu. Yes, dengan warna biru-biru. Ya gitu ya. Setelah sekian biru lama ya, penonton Indonesia enggak ada yang biru-biru. Ya. Kemarin ya kan di apa namanya? First time-nya Lesti balik ke Indonesia. Membiru itu. Biru lagi. Ya. Luar biasa. Ini kalau Lesti nyanyi aku kayaknya pengen dia nyanyiin semua lagu yang dia punya gitu. Ada tapi kali ini lagu sih kemarin ada sama si Lovely juga. Ya, nyanyiin tapi lagu. Kali ini kita ngeresin yang Lesti nyanyi sendiri aja. Betul. Yang sekali seumur hidup. Ya, kayak kalian sekali seumur hidup subrek channel. Langsung aja kita tontonin Lesti sekali seumur hidup. Ini kesukaan saya yang diciptakan oleh Kakak Adib Al-Syahrum. Terima kasih banyak Kak Adib. Kayak nahan air mata gak sih dia pas ngomong itu? Iya gak sih kayak yang matanya tuh beda gitu. Aduh. Lesti itu kalau nyanyi di awal tuh nggak pernah gagal gitu, ngerti gak sih? Yeah. Kayak kalau nembak tuh tepat sasaran banget. Kau hadir bagai dalam mimpi. Enak banget. Aduh. Definisi cengkok yang tak berlebihan tapi endor. Enak gitu. Kok definisi sih? Definisi kan? Ya itulah, cengkoknya tuh gak perlu lebay tapi enak banget gitu. Sekali seumur cukup satu kali. Ngeliatnya tuh udah adem banget. Iya benar. Aku sempat nge-freeze tadi dan nge-blank gitu, langsung yang kayak aku cantik banget sih. Sumpah sampai kayak gitu langsung kembali. Beneran enak banget sih ngeliatnya. Yes.
suaranya. Kalau aura orang yang positif itu ngelihat tuh enak banget. Benar gitu. Benar. Kita ngelihat tuh jadi kayak penuh cinta gitu ngelihatnya. Kebawa gitu. Iya. Semua penyanyi guys. Enak banget tadi pas rap awal tadi. Untuk apa mata dunia. Aduh itu, aduh enak ya. Aduh. Ini definisi aku tidak bisa berkata-kata lagi. Iya, kita udah nikmatin aja. Bener-bener nih, menikmati banget. Ini kalau inget bukan lagi video reaction nih, udah diam aja aku dengarkan. Enak kali udah. Jujur aku seneng banget sih sebenarnya ngeliat Lesti back to kembali ke Indosiar lah gitu, kayak pulang ke rumah. Iya, benar-benar. Seneng aja gitu ngeliatnya. Terima kasih banyak Indosiar. Kalian tahu kan kenapa ini harus di stop ya? Nggak perlu kita tegaskan. Iya, karena Smart apa, udah ya. Tahu, yang belum ya cari tahu. Cari tahu, jangan males. Aduh. Kayaknya baru kali ini aku ngereaksiin video tapi aku gak banyak omong. Iya, benar banget. Karena ya, sebenarnya aku pengen menikmati itu semua gitu ya. Dan aku kayak baru ngeh juga nih. Kalau aku ingat-ingat ternyata Dede Lesti ini kalau nyanyi itu benar-benar kayak ketahanan nadanya tuh, dan dia enggak pernah fals gitu loh. Iya. Nyanyi itu ya kan. Kayak ada mixernya di tengah. Nah, itu. Enak ya, buat tadi ya? Iya. Kali seumur hidup. Gitu kan? Untuk apa harta dunia. Aduh, enak ya. Sumpah aku meleleh banget ini dengan Lesti, sumpah benar-benar meleleh banget. Bener-bener. Meleleh yang meleleh banget, yang kita terbawa banget ya menyanyi ini ya. Wow. Lesti.
silakan Raika. Gak tau lagi sih, udah mau terlalu apa banyak ya. Meleleh di sini benar. Di sini benar-benar ya itu dia sih, Lesti yang aku bilang ya, dia tuh nyanyi tuh benar-benar dengan hati gitu ya kan. Meskipun nyengkok tuh dia bukan yang cengkok yang wow gimana gitu ya kan. Bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Cuma memang menempatkannya bener gitu cengkok-cengkok. Bukan cengkok yang wah teriak apa bagaimana, tapi dia dengan caranya dia dengan hati keluarnya gitu. Jadi kayak kita yang dengar tuh kayak ke bawah gitu. Sumpah, ya kan. Sumpah ini aku kayak meleleh guys, meleleh. Aku terbawa banget sih beneran ini. Ini kalau bukan reaction aja, kalau tidak mengingat ada nanti ada kalau kita panjangin tuh ada apa namanya? Copyright. Ini mau aku terusin aja selalu. Iya benar. Tapi karena menghalangi ada itu tuh. Ada itu. Jadi kepotong-potong, sumpah sih udah kepotong-potong aja. Rasanya tetap sih, enak banget. Nyambung gitu. Beneran rasanya tetap enak banget gila. Terbuai banget, sumpah aku gak ada kata lain, aku terbuai banget dia. Kita cuma nyanyi Lesti beneran asli. Lele dengar suaranya kan. Udah yuk, gue juga udah mulai bingung ngomong apa lagi. Kayaknya gak ada deh. Gue masih sumpah, ini aku masih deg-degan yang benar-benar enak banget enak rasanya. Enak banget ya, bener-bener. Enak banget gila. Kalian juga bisa bikin kita enak untuk subrek ya kan. Biar hati kita makin happy gitu ya kan. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.